Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Bersama saya Amin dan saya dalam acara DJ TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini terkait olahraga di Universitas Negeri Semarang yang sedang menyelenggarakan event Dies Natalis yang ke-58 tahun. Event ini merupakan event untuk memperingati hari jadi Universitas Negeri Semarang yang ke-58 tahun. Pertandingan ini dimulai pada hari Kamis 25 Mei hingga 26 Mei 2023. Pertandingan ini dilaksanakan di lapangan Universitas Negeri Semarang dalam cabur Pentakyu. Pertandingan yang melibatkan perwakilan dosen antar fakultas mendapatkan antusias yang sangat bagus. Lalu, bagaimana kondisi terkini di lapangan pertandingan cabang olahraga Pentakyu event Dies Natalis tahun 2023? Kita akan bertanya langsung kepada rekan kita, Radika Aziz Ramadan. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Amin yang berada di studio. Di sini saya Randika dan di sini saya sudah berada di dalam event dalam rangka Dies Natalis UNES yang ke-58. Di sini saya akan menginformasikan apa yang terjadi di event tersebut. Bisa dilihat itu ramai penggerak olahraga dan atlet-atlet. Di event ini adalah cabur Pentakyu yang tergolong masih jarang di masyarakat, ya juga belum banyak mengenal olahraga ini. Mari kita bertanya kepada salah satu atau panitia dari event tersebut. Mari ikut saya. Oke, di sini saya sudah bersama peserta dari Pentakyu dengan Bapak siapa? Hadi. Bapak Hadi. Boleh bertanya tentang event ini? Iya, kan? Iya, silakan. Pertanyaan saya untuk pengenalan Pentakyu, olahraga apa sih, Pak? Pentang itu olahraga yang sebenarnya masuk pada olahraga itu ya prestasi ya kalau di kita di sport itu. Pentang itu yang dimainkan dengan bola busi ya, bola busi itu. Kemudian ada target bola kecil yang nanti diukur siapakah yang paling mendekati bola kecil. Kalau pertanyaan yang kedua itu tanggapan tentang event ini itu apa aja? Ya, event ini diselenggarakan oleh UNES dalam rangka agenda kegiatan Dies Natalis ke-58. Ya, ketua panitia dari Pentang sendiri adalah Pak Sri Haryono MOR, Dr. Sri Haryono MOR. Acaranya berlangsung sangat meriah, ya. Terus kemudian antara satu tim dan tim lainnya itu ketat, ya. Jadi persaingannya sangat luar biasa dan gapnya luar biasa juga. Ya. Yang terakhir nih Pak, okay. Harapan untuk event ini apa? Ya, harapan dari event ini adalah setiap tahun bisa terlaksana. Saya kembalikan ke studio untuk Mas Amin. Demikian tadi yang saya dapat sampaikan mengenai berita seputar olahraga event Dies Natalis Universitas Negeri Semarang yang ke-58. Sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Amin dan saya pamit undur diri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.